Sialan si Fetus ini itu. Dia ngancurin bisnis ku lagi. Tadi udah bisnis porno ku, sekarang ini bisnis restoran ku dihancurkan. Kita culik aja. Bos, saya punya ide. Udah bangun gak ya? Thank you. Kelaparan yang menghancurkan bisnisku. Ya, dari Anda bagaimana Tuan Satuchi? Maaf, Anda siapa saya tidak kenal. Anda, saya nggak pernah merasa kenal Anda. Tapi gini deh, okay? Kalau Anda ada masalah dengan saya, jangan tolong jadikan anak saya itu kambing hitam ya. Ada masalah apa hadapi dengan saya. Anak saya itu nggak bersalah. Tuan Satuchi, jadi apa alasan Anda menculik Agi-chan? Karena saya tahu dia nggak akan mengasih saya jatah, jadi saya menculik anaknya supaya untuk menjadi jaminan. Jadi yang Anda inginkan ini sebenarnya adalah uang. Saya minta 10 miliar dolar dari dia. Anda gila, 10 miliar dolar lagi?
mana mungkin saya akan nulis begitu pada Anda. Memangnya Tuan Iwo dan Bun, apa yang akan Anda lakukan dengan 10 miliar dolar itu? Saya akan bikin bisnis, lalu mendapatkan keuntungan dari situ. 10 miliar dolar untuk bisnis, asal Anda tahu ya. Bisnis saya ini, 1 juta dolar juga bisa. Nggak perlu lah 10 miliar dolar itu. Lagi setelah apa saja Anda kepada saya 10 miliar dolar? Kamu menjadi bisnismen yang super sukses ini gara-gara saya ya. Otak saya ini yang kerja. Baiklah, tenang dulu semuanya. Pasti ada jalan keluar lain selain uang. Masalah ini dapat kita selesaikan dengan kepala dingin, tanpa emosi. Tuan Fettuccini, Anda mempunyai banyak cabang perusahaan bukan? Iya, betul. Bagaimana jika Anda mendapatkan sebagian atau beberapa cabang perusahaan Tuan Fettuccini dan mengelolanya? Dengan begitu, Anda akan dapat sumber pemasukan. Kalau gitu, saya minta setengah dari semua perusahaan yang dia punya. Bagaimana? Setengah? Anda tahu, perusahaan saya sampai bisa berdiri sekarang ini hasil keringat saya, bukan karena Anda. Apa hak Anda minta setengah dari perusahaan saya? Kalau Anda tidak memberikan itu, saya bunuh anak Anda. Oh, sebentar dulu. Tuan Fettuccini, apakah Anda yakin Agi Chan sebegitu tidak berharganya untuk setengah aset perusahaan Anda? Ini adalah nyawa anak Anda. Anda pikirkan lagi baik-baik. Bagaimanapun, Agi Chan memanglah putri satu-satunya. Pasti sangat berharga. Tapi, apakah dia mampu ngelola setengah perusahaan saya? Saya mampu. Sebentar dulu. Bagaimana jika Anda akan mendapatkan seperempat dari aset perusahaan Tuan Fettuccini dan Anda akan mengembalikan Agi Chan dengan kondisi selamat 100% kepada Tuan Fettuccini. Bagaimana itu? Seperempat aset perusahaan. Seperempat? Saya tidak mau lebih rendah daripada setengah. Dan saya juga tidak mau memberikan setengah perusahaan saya kepada Anda. Enak saja. Pegang kata-katamu itu ya. Kacung, bunuhkan Agi itu. Sekian episode kita kali ini. Dan pelajaran yang bisa kita petik pada saya Jenny dan saya Jessie. Jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.